seperti kota-kota yang ada di Paris, walaupun saya belum pernah. Oh, dia bilang guys, di sini itu di Malaysia kehidupannya kotanya itu kayak di Paris guys, kayak di Prancis kata Bang Amir guys. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, selamat datang di Cak Mujib TV. Oke, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Dan juga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya guys, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa di mana dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu kesabaran, ketenangan dan ketertiban orang Malaysia berhadapan dengan jalan jam patut dicontohi guys ya. Oke, ini daripada channel Abang Amir Putra guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan kita nak tahu nih guys, kesabaran dan ketenangan daripada orang-orang Malaysia serta kedisiplinan sih kalau menurut saya ya kan. Oke, tanpa lama-lama jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Mantap guys, jadi jangan lupa subscribe ya channelnya Bang Amir Putra. Udah mau 2000 ini guys ya. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Amir Putra, channel explore review reaction tentang kehidupan di Malaysia. Jadi channel ini akan sentiasa membawa suasana baru kepada sahabat-sahabat di luar sana tentang kehidupan, budaya, kuliner di Malaysia. Dan okay, alhamdulillah pada petang ini saya diberi kesempatan lagi untuk mengeksplor suasana menjelang maghrib di Bandar Shah Alam. Dan apa yang terjadi hari ini adalah sedikit macet ataupun jam. Namun di saat jam, saya nampak, saya kagum sesuatu benda, okay, sesuatu akhlak mulia yang dipancarkan, yang diperlihatkan oleh pengendara-pengendara Malaysia. Okay. Di mana mereka sangat sopan santun, adab dan menjunjung tinggi kesabaran dan ketenangan dalam mengendara di jalan raya walaupun dalam keadaan macet total ataupun jam teruk. Jam teruk. Seperti yang kita lihat di sini guys. Yang kat sana dia kita nampak guys, di sebelah jalan agak macet. Namun mereka tidak ada saling salib menyalip. Mereka tetap berada di lorong masing-masing. Okay. Tidak ada saling mendahului dan ketenangan di antara mereka. Yalah, tak ada bunyi horn pun. Sangat-sangat patut dicontohi guys. Okay. Dan sahabat-sahabat yang di luar sana yang baru melihat channel ini, yang baru melihat video ini, yang baru melihat ekspor ini, please guys, please tolong support channel subscribe ini guys ya, support subscribe ya Bang Amir guys. Subscribe dari sahabat-sahabat di luar sana sangat bermanfaat untuk channel ini, untuk membangun dan berkembang channel ini. Dan weh, apa lupa ini? Tekan tombol notifikasinya agar. Wow, kenapa cantik sangat ni guys? Apa ni guys? Saya tak faham lagi tu apa kan? Ah, coba komen guys. Tidak ketinggalan video-video suasana-suasana baru yang akan datang. Ini rumah ibadah ke apa guys ya? Okay guys, ini adalah Bandar Shah Alam Section 7 yang sedang masih dalam pembangunan. Pembangunan walaupun nampaknya megah, tapi di samping-samping bangunan ini masih ada lagi projek-projek yang belum siap. Ini adalah ICT. ICT. Paparannya ICT ketika menjelang maghrib seperti suasana-suasana di kota, di bandar ataupun di negara Prancis. Seperti kota-kota yang ada di Paris, walaupun saya belum pernah. Oh, dia bilang guys, di sini itu di Malaysia kehidupannya kotanya itu kayak di Paris guys, kayak di Prancis kata Bang Amir guys. Wow. Pergi Paris
tapi nampak dalam YouTube agak mirip lah suasana ICT ini. Oke. Nah, ICT dengan beginilah Paris suasana katanya, pada petang ini guys. Kita nampak di sebelah sedikit macet ya. Tapi walaupun macet, walaupun jam, para pengendara atau pemandu-pemandu Malaysia tetap berada di lorong masing-masing. Tidak ada dahulu mendahului dan sama sekali tidak ada klakson atau horn yang berlebihan. Wah. Kita nampak mereka sangat beradab, sangat sopan santun dan sangat saling menghormati di antar pemandu yang satu dengan pemandu yang lain. Nah, saya tak pasti kenapa hari ini jam, biasanya di jalan ini aman-aman saja, tetapi mungkin ada berlaku kecelakaan atau ke apa sehingga hari ini nampak macet di jalan sebelah. Tapi lihatlah guys, adabnya orang Malaysia ketika berhadapan dengan masalah di highway yaitu jam. Nah, di video ini kita sangat-sangat nampak mereka sangat, attitude-nya sangat-sangat baik. Bagus. Oke, jamnya dari depan tadi. Nah, ini adalah ya, Hotel Akmal ya. Dulu ini guys sangat lama baru siap. Saya tak pasti kenapa. Bahkan ada yang sebut ini bangunan berhantu, tapi alhamdulillah sekarang sudah siap dan sangat megah berdiri di di atas tanah ini di kawasan Kelang. Ini sudah termasuk kawasan Kelang. Kelang. Oke. Nah, begitu tertibnya guys, pemandu-pemandu yang ada di sini sehingga kita tidak ada rasa was-was walaupun dalam keadaan kereta yang sangat jam kritikal seperti ini, tapi kita tidak ada perasaan was-was karena mereka sangat menjaga jarak, mereka sangat saling respect di antara satu sama yang lain. Okay. Dan ini adalah Mercu 99 yang berdiri kokoh dan sepertinya kita nampak di sebelah jalan ini ada sedikit kemalangan kecil ya, mungkin karena jalan yang licin karena baru saja hujan dan terlajak ataupun tergelincir. Tapi nampak kecelakaan ini ada kecelakaan saja. Mogok paling. Oh, bukan kecelakaan guys, sorry, maafkan saya. Kereta rusak. Iya kan, mogok. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di Bandar Kelang dan teman-teman yang ingin melihat suasana, yang tengok suasana Bandar Kelang menjelang maghrib, tonton video sampai habis ya. Bandar Kelang ini walaupun bandar legend, walaupun bandar yang sudah agak lama, tetapi paparannya sekarang masih-masih lagi terbaik, masih-masih lagi tercantik. Dimana sekarang di depan center point ada satu stesen LRT yang masih lagi dalam proses pembangunan, belum operasi lagi, tetapi saya yakin kalau beroperasi nanti akan stesen LRT-nya itu Bandar Kelang akan kembali meriah seperti dahulu. Kalau kita lihat jalannya merame guys ya, itu juga rame banget, itu apa ya guys ya, banyak yang parkir situ tuh. Restoran kah? Wih, rame banget tuh parkiran. Tapi itu ada petrol. Dan di atas highway ini kita nampak sebuah spanduk, sebuah papan iklan Mahsa University College. Sahabat-sahabat yang di luar sana, sahabat-sahabat yang Indonesia yang mau sambung pelajaran di Sya'alam ini, inilah Mahsa University College, salah satu college yang terbaik di Sya'alam ini. Oke. Okay. Dan yang di sebelah itu adalah Bank China, Bank of China. Oh, Bank China. Oke. Okay. Seronok lah jalan-jalan kat sana guys. Maksudnya pusing-pusing kan, tengok kanan kiri macam tu. Hey.
Oh, dia macet nih guys ya. Yang di Abang Amir nih macet juga kayaknya. Atau traffic. Nah, di Malaysia ini guys, kita sangat-sangat nampak keharmonian di antara umat, keharmonian di antara insan yang satu dengan yang lain, insan ataupun pengendara yang satu dengan yang lain, yang sangat-sangat saling menghormati. Di mana di Malaysia ini guys, kita nampak kereta-kereta diorang atau pemandu-pemandu yang ada di Malaysia beratur seperti anak sekolah guys. Tidak ada saling berebut jalan, tidak ada suara klakson yang berlebihan, tidak ada suara eksos knalpot yang bising-bising. Mereka sangat tertib dan tenang. Nah, inilah saya bilang tadi guys, inilah Bandar Kelang di waktu malam. Sudah, yang ini adalah center point, sebuah mall yang sangat legend di Bandar Kelang ini guys. Nah, inilah stesen LRT-nya yang sudah siap guys. Tetapi tinggal LRT-nya saja yang belum beroperasi. Tapi stesennya sudah siap. Saya yakin kalau LRT-nya beroperasi kembali, saya yakin kemewahan dan keramaian serta kedamaian Bandar Kelang ini akan kembali bersinar. Wow. Lori besar. Tadi masjid tu nampak cantik guys. Okay, tapi sahabat-sahabat yang di luar sana, kita boleh tengok video sebab terhalang. Hari ini sampai di sini dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Betul. Yang saya akan update. Insyaallah. Saya undur diri. Assalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah guys, kalau kita tengok ya guys ya, dari perjalanan Bang Amir ini, melihat suasana jam, suasana macet yang ada kat Malaysia tuh kan. Nah, kita boleh tengok semua beratur kan, tak ada yang rebut-rebut daripada jalan itu, tak ada, semua beratur, satu lane satu kereta macam tu ya guys ya. Kita boleh tengok daripada video Abang Amir ini bahwasannya kesabaran, ketenangan, kedisiplinan, ketertiban daripada orang Malaysia ini wajiblah kita contoh macam tu ya guys ya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sebab kalau kita tengok rapi, nyaman ni guys, selesa lah kalau kita berkenal dekat sana macam tu. Okay, dan ya, itu dulu video kali ini guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Abang Amir Putra guys ya, linknya di deskripsi. So, gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen.